Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa Kini di MWC 15. Nisa sekarang ni berada di sebuah booth untuk melihat sebuah peranti kecergasan yang agak menarik, iaitu Star 21 Fitness Band. Uniknya, daripada segi luaran, kita dapat lihat skrinnya bukanlah skrin LED LCD biasa, di mana ia menggunakan luaran ni adalah plastik dan ia tidak memaparkan seperti sebuah telefon pintar atau seumpama dengannya. Untuk mengaktifkannya, kita hanya perlu menekan sebuah butang tersembunyi di sini. Sekarang ia menunjukkan paparan jam, di mana jam menunjukkan pukul 12.10 minit. Seperti ini. Paparan seterusnya adalah paparan di mana ia mengira langkah yang telah diambil. Sebagai contoh, jika Nisa telah menetapkan langkah target untuk langkah Nisa sehari adalah 1,000 langkah. Jadi apabila ia menyala penuh, maknanya Nisa telah mencapai target 1,000 langkah, dan jika ia menyala pada separuh saja, maknanya Nisa masih belum mencapai kepada target tersebut. Dan paparan seterusnya adalah kalori. Satu butang nyalaan bersamaan dengan 20% kalori telah dibakar. Dan juga jika kita tekan sekali lagi, ia akan kembali ke paparan jam. Untuk sleep mode pula, kita hanya perlu menekan butang ini beberapa saat dan ia akan ia akan muncul bentuk seperti huruf Z, menandakan kita telah menetapkannya kepada sleep mode. Jadi apabila kita bangun daripada tidur, kita hanya perlu menggerakkan peranti ini, aksesori ini, untuk menunjukkan bahawa kita sudah pun bangun daripada tidur, dan ia akan merekodkan aktiviti tidur kita. Jadi contohnya di sini, kita boleh melihat data-data aktiviti kecergasan kita, contohnya berapa langkah yang telah kita ambil. Jadi ia akan mengira sekali berapa kalori yang telah kita bakar bersamaan dengan berapa langkah yang telah kita ambil. Jadi ini adalah satu rekod data yang amat berguna bagi kita, bagi mereka yang betul-betul mementingkan kesihatan. Dan contoh seterusnya, berapa kalori yang telah dibakar mengikut aktiviti kecergasan dan keaktifan kita ketika memakai gelang pintar ini. Baiklah, selain itu juga gelang pintar ini ditawarkan dalam beberapa warna menarik, dan ia juga direka agar kalis air. Dan sekali cas, gelang pintar ini akan bertahan sehingga 14 hari, dan jika anda aktif menggunakannya, ia boleh bertahan daripada 7 hingga 10 hari. Sekian daripada Nisa di Amaz. Jangan lupa teruskan menonton video-video kami di Mobile World Congress 2015. Saya Nisa, Yosh.